Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Ahlus Sunan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad jittu ubayyuka ala al-hijrah wa taraktu abawayya yabkiya. Datang seorang pemuda yang penuh dengan semangat dan gelora. Ya Rasulullah, aku datang untuk berbaiat kepadamu di atas hijrah dan jihad. Aku ingin berhijrah dan berperang di sampingmu. Dan aku tinggalkan kedua ayah ibuku dalam keadaan menangis. Anak ini, saudaraku, orang tuanya menangis bukan karena tingkah dia itu menyakiti orang tua, tidak. Bukan dia melawan kepada kedua orang tua. Bukan dia menyakiti entah apa yang dibuat, tidak. Tetapi dia itu pergi berjihad, pergi berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja orang tua tersebut sedih karena anaknya pergi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irji ila hima. Pulang. Enggak perlu kau berjihad. Pulang temui keduanya, fa'adhik huma kama abkaitahuma, buat keduanya tertawa. Berapa sering kita membuat mereka menangis mengurut dada? Barangkali dia tidak di depan kita menangis, mungkin di kamarnya dia sedih menangis dia. Karena sikap, perkataan, perlakuan kita. Buat dia tertawa. Buat dia senyum, buat dia senang. Sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Saudaraku, sama seperti itu hati manusia menyakiti ibunya. Mereka bukan serigala. Sayangnya mereka juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mengenal wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat penting. Bahkan berhasil tidaknya seseorang hidup di dunia sampai di akhirat kelak juga tergantung dari bakti dia kepada orang tua. Salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'az bin Jabal sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, apa kata Mu'az bin Jabal? Awsani khalili, kekasihku memberi wasiat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyri kalimat. 10 wasiat. Di antara wasiat tersebut pertama adalah jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. La tusyriku billah wa in hurrikta wa qutilta. Jangan kau buat syirik. Jangan sekutukan Allah sekalipun engkau dibakar. Sekalipun kau dibunuh, jangan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa burra abawai, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika, patuhi kedua orang tuamu, taati sekalipun kedua orang tuamu itu memerintahkanmu keluar meninggalkan harta anak dan istri. Selama itu bukan maksiat perintahnya, selama itu adalah kebaikan, maka patuhi kedua orang tua. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar menikah dan Umar tidak setuju. Lalu dia memerintahkan Abdullah bin Umar cerai. Ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar tidak ingin. Mengadu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tazawwajtu fulana, aku menikah dengan si fulan, tetapi ayahku Umar memerintahkanku cerai. Apa kata Rasulullah? Ati' abaka, taati ayahmu. Jadi kalau orang tua kita memerintahkan hal yang seperti itu dan alasannya syar'i, benar, tidak zalim, maka wajib anak mentaati. Tapi kalau alasan orang tua tidak benar, sementara istrinya itu solihah, baik, diperintahkan cerai, tidak wajib taat. Karena pernah juga terjadi di zaman Imam Ahmad, ada orang tua memerintahkan anaknya cerai dari istrinya, tidak mau dia. Lalu ada yang menyampaikan hadis Abdullah bin Umar ini, bahwa dahulu Abdullah bin Umar menikah, disuruh cerai, dia tidak mau. Rasulullah katakan, taati ayahmu, kamu harus wajib taati ayahmu. Tidak puas juga orang ini, mengadu dia kepada Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Ayahmu bukan Umar. Umar ketika dia memerintahkan itu pasti ada alasan yang syar'i, karena dia itu rajulun mulham, diberi ilham oleh Allah.
sementara ayahmu bukan, maka tidak perlu engkau taati. Jadi maksudnya, kalau selama perintah orang tua itu baik, benar, tidak bertentangan dengan agama, sekalipun dia memerintahkan keluar dari istri, anak, dan hartamu, maka wajib taati. Sampai seperti itu.